Kepala Staf Kepresidenan membenarkan perintah Presiden Joko Widodo kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja untuk tidak membuat keputusan strategis hingga Oktober 2019. Hal itu termasuk larangan mengganti jabatan atau posisi tertentu. Muldoko menerangkan alasan Presiden mengeluarkan larangan tersebut agar tidak ada beban di sisa waktu hingga Oktober 2019. Muldoko juga menyebut larangan pengambilan keputusan pada posisi strategis dan jabatan tertentu seperti Dirjen. Hal ini menyusul rencana Menteri BUMN Rini Sumarno yang berencana mengganti posisi direksi di Kementerian BUMN. Penempatan atau penggantian jabatan-jabatan pada posisi tertentu. Oke. Dua hal itu. Termasuk direksi BUMN, Pak? Iya, mungkin. Iya. Pastinya itu. Salah satunya juga, Pak. Iya. Pak, ini efektifnya berlaku sampai Oktober nanti atau? Iya. Sampai Oktober. Oke. Iya, sampai dengan menjelang lah. Alasannya kenapa ya, Pak, kalau boleh tahu? Ya, ini kan apa saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan kan begitu, jadi jangan sampai nanti apa punya beban di kedepannya gitu. Oke. Itu aja sebenarnya. Pak, selain dari posisi strategis terus direksi BUMN larang. Bukan hanya direksi BUMN, jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya itu ini ada mungkin di kota awas level dirjen atau bagaimana itu. Ini ada kaitannya nggak sih Pak dengan kabar katanya dirinya akan berencana merombak direksi-direksi BUMN itu? Saya tidak fokus ke sana ya. Tapi kebijakan atau perintah besarnya itu seperti itu. Itu bukan hanya kepada Bu Rini, enggak. Kepada semuanya. Kepada semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu bisa direktur ya.